Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Win Gaming. Oke, kali ini aku mau main game yang baru saja dirilis ya. Beberapa hari yang lalu, aku saja yang lupa, nggak lupa sih, telat rekotan. Nah, One Push Man World, ini game open world kali ya. Sudah coba sih kemarin seharian penuh ngeriroll, nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak dapat yang bagus. Ini tangan kayaknya perlu dicuci pakai air suci. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara ngeriroll lewat PC ya, bukan di emulator atau di HP, di PC langsung guys. Ini beda. Gimana caranya? Langsung saja aku kasih tahu sekalian gameplaynya seperti apa ya. Yuk, langsung, let's go. Oke guys, kalau untuk reroll di HP atau di emulator kan ada ini ya, akun tamu. Nah, kalau yang di PC beda guys. Aku kalau di PC pakai ini, apa, email sementara. Kalian bisa ketik di Google TEMP mail. Nah, itu kalian masukkan ke sini ya. Kalian nanti dapat email sementara. Klik berikutnya, nanti akan ini. Kalian masukkan kode verifikasinya. Kalau sudah dapat kodenya, tinggal dimasukkan login. Nah, sudah berhasil login ya. Nah, ini kalau ya tadi itu guys, kalau kalian sudah main reroll dan nggak dapat yang bagus, tinggal dihapus saja. Nah, ini bisa ganti akun atau hapus akun, tinggal diklik apa, ketik oke, oke, sudah selesai, seperti itu saja. Nah, aku mainnya pakai ini guys, stick. Coba apakah kali ini aku bau lagi? Nggak masuk nih. Koneksi terganggu guys. Untuk story-nya aku skip aja guys. Kelamaan. Ini aku di skip saja, sudah menghabiskan waktu sekitar 15 kalau nggak 20 menitan. Kalau battle-nya nggak bisa di skip guys. Jadi ya dinikmati saja. Kalau aku rasakan ini seperti ini guys. Game Genshin Impact ya. Seperti itulah. Oke. Nah, kumpul. Ini bukan One Push Man, ini Tinju Man ya. Kalau One Push Man kan sekali pukul, ini berkali-kali. Plam. Ini kan ceritanya Saitama lagi mimpi. Nah, seperti itu. Oke. Yang ini seperti ini nggak ngaruh sih. Masih belum berpengaruh sih menurutku ya. Soalnya sudah aku cobain sih, nggak ada ini apa efeknya. Mau efek apa bang? Ini ada kombo-kombonya yang bikin seru guys. Boom. Aduh, aku terkena. Charge, maju. Ah, seperti itu. Nice. Boom. Sakala-kala boom. Oke, ya. Pakai power. Belum. Kalau skill yang ini jangan di ini, guys. Sampai nunggu energinya tinggal sedikit baru di power lagi. Nice. Atau tinggal setengah lah ya, baru ditekan lagi, seperti itu. Lumayan seru. Oke. Bang, sampai 14% langsung pukul. Nice. Bang. Woi, dia menghindar. Ini supaya lebih cepat. Aku
aku biarin aja guys. Nah, supaya cepet, supaya cepet. Set, set, set. Oke. Yang di sini nih yang lama. Lama. Set. Aduh kena deh. Lebih enak pakai ini guys, stick, pakai controller mainnya. Nggak kena, kena. Tak ulti kan. Mantap. Bulan mantap gitu. Oke, skip. Dan dia terbangun. Oke. Skip lagi. Skip lagi. Nah, ini ngelawan Kuman Man ya. Kuman Man ini juga agak lama nih. Ini hero apa ya? Aku lupa, guys. Ini apa ini ya? Kayak apa ya, skill link tak apa gitu, ada skill tambahannya. Ini aku juga nggak tahu kombo-kombonya guys, agak bingung. Aduh, Kuman Man, Kuman Man, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Woi. Oh iya, di animenya kan sama ya. Si Kuman Man melawan Inazuma ini ya. Inazuma Kick. Salah enggak ya, Inazuma Kick ya? Sama Smell Man. Tuh, bawa pentungan. Oke. Pukul. Nah. Tak jajak tungkakmu bang. Oh ya, dia kan bilang Inazuma. Inazuma Man. Aduh, telat. Telat menghindar. Aduh. Agak sulit. Di sini juga agak lama. Tergantung kemampuan kita untuk nge-battle-nya. Oke. 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 Enggak kena. Aku melupakan yang ini. Intinya ulti dua kali guys, selesai. Pak. Iya. Nah, selesai. Ceritanya ini kalah ini superhero nya. Piccolo ya ini, Piccolo. Kuman Man kayak Piccolo. Skip. Nice. Skip. Selesai. Oke, aku sudah masuk. Nah, ini tinggal melanjutkan saja tutorialnya. Tinggal tutorial sana sini sampai story 1 strip 2. Ini rekrut teman. Nah, ini kalau enggak salah Inazuma sama ini untuk suruh ini guys, ganti leader. Ya. Nah, ini si Lily, triple Lily. Nice. Ini hero tingkat B ya. Kalau yang Inazuma sama si tadi itu tingkat A.
Ya. Oke. Aku cepetin aja. Paling ngomongin ini, guys. Ngomongin apa? Gak tau. Ngomongin nama, oke. Kasih nama apa ya? Kasih nama apa ya? Apa ya? Ya, jelah. Oke, bisa. Bisa. Nanti bisa diganti kok, guys. Namanya. Ngasal aja, soalnya masih nge-reroll. Jadi ya, agak sulit ini rerollnya, guys. Oke. Ini tutorial dulu. Nikmati tutorialmu, Bang. Smellman. Yes. Kita mulai. Woi. Lewati. Oke. Pukul. Yeah, gak kena. Yeah, gak kena. Oh yeah. Ada yang di sini. Ulti sekali selesai, guys. Tinggal nunggu bar HP monsternya tinggal 4. Itu kan masih 12. Aduh. Meling skill. Ah. Tak jejek tungkakmu, Bang. Nice. Aku enggak tahu ini kombonya seperti apa. Masih belum ini, guys. Serius, guys. Soalnya masih reroll. Kalau sudah dapat karakter yang dipengen kan enak. Aduh. Nah. Udah selesai. Ini nggak bisa di skip kali ya? Bisa di skip. Selesai. Tinggal satu story lagi. Kita sudah bisa ngegacha. Seperti apakah? Oh, lewati. Ini tutorial lagi. Untuk level up. Level up. XP. Setelah itu lanjut lagi ke dungeon. Ini loh. Module 1. Satu trip 2. Oh yeah. Ini harus diganti. Nah, ini ada kayak elemen-elemennya gitu ya. Seperti itu. Nah, harus sama seperti ini. Itu yang bisa. Ya, seperti itu. Gimana sih, Bang? Oke, aku pakai Lily. Ini kombonya juga agak rumit. Seperti itu, tinggal di energi kehidupan. Tapi bisa terasa, guys. Hero tingkat B sama aduh, kecepetan. Timingnya nggak pas. Hero tingkat B, tingkat A sama tingkat S, aduh, perbedaannya. Link skill. Bikin dia nge-break. Skill yang nomor 2 itu dia menghindar sambil tekan attack normal attack. Ulti. Kamu jangan lawan cewek ya. Habis. Masih hidup. Tuh kan bedanya hero A sama B. Beda lagi kalau sudah di build. Oke. Tinggal nyelesain tutorial sederhana.
ini tutorial seperti ini. Dikasih tahu ngegacanya seperti apa, kembali lagi tutorial sebentar. Ini cara masang impress apa, power itu aktivasi. Satu lagi, setelah ini selesai. Oke, ambil ini guys, ambilin rewardnya ya. Pertama yang ini di sini nih, di si Genos. Genos dapat 2 kali gajah. Terus yang di email ini kalau nggak salah dapat, nah ini dapat berapa nggak tahu, dapat si ini Saitama yang belum jadi kuat. Oke. Ah, saatnya menggacha. Oh, ini yang baru ini, guys. Ini yang baru ini. Ya. Yang baru ya, terbatas 17 hari. Yang bisa digacha yang di sini, guys, 18 kali. Yang 2 bisa pakai ini. Koin putih ini ya. Satu kalinya itu 260. Ini armnya. Oke lah, langsung saja. Apakah ini kalau kalian yang bisa top up sih? Langsung saja. Bau apa enggak nih tangan nih? Dari kemarin enggak dapet-dapet. Ya, bau lagi. Tuh kan. Bisa dilihat dari sininya, guys ya. Apa itu? Ini tanda-tanda dapat apa enggaknya ya, kalau menurutku. Nah, ini ungu semua ini enggak dapat, guys. Soalnya aku nyoba berkali-kali enggak dapat. Nah, tuh kan, aku bilang juga apa. Terus nyoba yang di sini ya, siapa tahu dapat. Dapat kegagalan. Oke, apa-apa tidak nih. Song. Coba lagi. Ya, di sini cuma 4 kali, guys. Gagal lagi. Gagal lagi. Terakhir. Oke. Bau, guys. Nah, kalau sudah bau gini, kalau sudah nggak dapet ya, kalian bisa hapus lewat sini. Pengaturan, pusat pengguna, hapus akun, tinggal ketik OK. Ya, seperti itu saja, guys. Bisa langsung logout kan, kembali lagi ke awal. Nah, di sini kalian langsung masukin lagi itu email sementaranya ya. Seperti itu aja sih. Oke, guys. Seperti itu aja sih, reroll lewat PC ya. Pakai email sementara, cuma ya itu agak sulit, guys. Seharian penuh kemarin aku nggak dapat. Lagian ini ada karakter baru ya, si hero bintang S. Rank S yang nomor 3 ya. Lupa aku namanya siapa. Ya sudah, guys, ditunggu aja gameplay lainnya dari Awin Demo ya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen. Ya sudah dukung, terima kasih banyak. Sampai ketemu di gameplay lainnya. Assalamualaikum, bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and